Alhamdulillahnya pihak hotel yang ingat-ingat dan akhirnya minta aku uh, di tahun ini uh, berkolaborasi dengan mereka untuk bikin fashion show manja hijab di Hotel Borobudur Jakarta. Dua minggu terakhir ini kan memang aku memutuskan untuk tidak ada di sebuah tayangan uh, reguler aku ya di ya, pihak dibat. tersebut. Mereka nggak melibatkan aku. Jadi ya berdua ngobrol bukan orang fashion yang ngobrol. Oh. Tapi ya sebelum mereka ada. Aku udah ada duluan di televisi dan aku nggak pernah merubah, aku nggak pernah merubah karakter aku. Aku punya wewenang untuk memilih berapapun yang aku mau ah, dari okay. wildcard itu untuk mereka berada di uh, Jakarta. Okay, okay. Dan aku bahkan dari makeup dan hairdo, aku menggandeng sosok terkenal untuk handle sebagai advice ah. Tapi kan yang namanya founder datang kan soal cantik halo, ya. Halo. Jangan kasih Padahal ya. mah HP mah ya, ada cekrek-cekrek dikit ya. Ke, oh kan aku punya dayang-dayang. Uh, <laughs> Podcast from Hotel Borobudur Jakarta bersama dengan saya, Ivan Gunawan. Salah, oh, salah, salah. Jadi ini hari ini aku sengaja, mm -hmm. ya kan. Karena aku kan sekarang lagi ada kolaborasi bersama dengan Hotel Borobudur Jakarta. Mm -hmm. Karena Hotel Borobudur Jakarta merayakan 50 tahun anniversary berdiri. Oh ya ampun. Jadi kalau misalnya di runut-runut di nih, Ovin. 25 tahun yang lalu, itu aku tuh mengawali karir aku fashion show di Hotel Borobudur Jakarta. Oh gitu. Awal-awal awal tuh, awal-awal waktu itu dulu kan aku punya aku kerja sama Om Ajin atau Dia kasih aku brand namanya Studio 18. Nah, kita fashion show pertama kali itu di Hotel Borobudur Jakarta. Dan alhamdulillahnya pihak hotelnya nginget, ingat dan akhirnya minta aku uh, di tahun ini Uh, berkolaborasi dengan mereka untuk bikin fashion show manja hijab di hotel borobudur jakarta makanya hari ini kayaknya ribet banget ya hari, hari ini ya. hari ini benar-benar kayaknya berkarir banget ya hari ini benar-benar berkarir banget wanita karir gue ya? parah malu nggak ngeliat hari ini hari hari gue lo bisa tanya anak butik sekarang gue tuh hari-hari berjas ya Rangga ya berjas rapi gitu kan aku sekarang udah uh, lagi nggak kerja di televisi oke okay. Ini... Ivan Viral Gunawan ya kan oh, sekarang seru... namanya Ivan Viral iya. Gunawan bukan Ivan FYP Gunawan ya abis tau gak sih aku tuh perhatiin kalau misalnya lihat TikTok ya kayaknya sekarang ini lagi zamannya orang tuh pakai materi konten cerita gak aku untuk mendapatkan FYP. Selamat ya buat kalian yang udah FYP karena aku. Senang banget. Semuanya di post tentang Ivan iya, Gunawan viral jadi, naik iya. ya. Iya, jadi kan aku kan ya senang bisa menjadi jembatan buat banyak orang. Karena sekarang kan patokan kesuksesan kan FYP. Benar sih. Ya ngasih sih? Atau patokan patokannya kan viral kan bener, bener, bener. Tapi semoga nanti kan tadi kita dengar nih akan ada Fashion Show Manja 50 tahun sama hotel Borobudur. Semoga itu viral juga ya, yang karya-karya ya. Kayaknya sih nggak bakal ya. Kayaknya sih kalau prestasi kayaknya nggak bakal viral. Gimana kalau kita pakai Surya Rivera itu, Kak, Oh, viral? lebih, lebih, lebih nggak dikenal lagi. Jadi kemarin tuh, jadi ceritanya tuh sebenarnya uh, mungkin di momen kita berdua ngobrol ya. Aku nggak tahu apakah ini podcast atau bukan. Tapi uh, aku senang aja bisa bisa ngobrol gitu. Jadi bahwa dua minggu terakhir ini kan memang aku memutuskan untuk tidak ada di sebuah tayangan uh, reguler aku ya di Brownies gitu kan jadi karena aku kemarin sempat mendapatkan teguran dan di mana tuh aku merasa sangat terpukul karena di situ teguran tersebut uh, lebih kepada uh, apa ya mengintimidasi karakter seseorang hmm. jadi di postingan itu tuh uh, mereka dengan jelas menulis uh, Ivan Gunawan, gitu. Jadi ada namanya itu yang membuat aku berat, karena ya sebenarnya adanya aku di dunia entertainment sebelum ada uh, sebelum ada um, apa sih kalau kalau itu kan dibuat sama pemerintah asosiasi, ya. Asosiasi, Aku nggak ngerti deh apakah asosiasi, apakah badan atau apa. Kita gitu. aku juga nggak mau sebut siapa yang hmm. yang yang dalam tanda kutip negor aku. Hmm. Tapi ya sebelum mereka ada, aku udah ada duluan di televisi dan aku nggak pernah merubah. Aku nggak pernah merubah karakter aku. Mungkin di tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 uh, karakter aku di televisi itu perempuan banget. Hmm. kayak dulu tuh ada Madam Igun, Nona Igun, dan itu semua tuh um, aku bener-bener mendapatkan popularitas dari situ. Hmm. Dan pada waktu itu memang belum ada yang namanya social media, Instagram tuh kayaknya belum ada, apalagi TikTok, apalagi Pinterest segala macam tuh nggak ada gitu. Jadi ya memang dulu aja tuh kalau lagi syuting tuh aku dapat kayak salam-salam tuh dari zaman BlackBerry pada hmm. zaman itu hmm. di bawah 2010 tuh masih BlackBerry gitu. Jadi ya nggak ada ya sebenarnya kalau kenapa aku nggak berdandan lagi seperti pada zaman dahulu kala ya mungkin semakin usia ya semakin usia makin tua ya jadi kan punya malu juga gitu jadi jadi sekarang ini aku kayaknya tahu deh batasan cara berpakaian aku tuh seperti apa dan lagi pula yang harus digarisbawahi ini aku nggak bukan melakukan sebuah pembelaan ya tapi aku berhak untuk bisa bercerita jadi, kalau misalnya kita namanya syuting di televisi, itu kan ada produser, ada wardrobe, ada kreatif, dan semua apa yang kita pakai, pertanyaan-pertanyaan yang mau seperti apa, itu kan udah ditentuin sama produser, dan itu tayangan live. Kalau pada waktu itu produser aku tidak approve dengan apa yang aku pakai, harusnya dia punya hak untuk. Uh, uh, komen aku ada di situ dan pada waktu itu juga ada CEO dari Trans dan segala macam gitu dan jadi itu kejadiannya pas lagi ulang tahun Brownies ke-6. Hmm. Jadi konsep kita itu adalah back to 60 Jadi kalau back to 60 jadi aku tuh ceritanya aku tuh selalu ribut sama orang wardrobe. Hmm. Karena menurut aku orang wardrobe itu dia kerjanya nggak well prepare. Kan gua designer beb puluhan tahun. Hmm. Jadi gue tahu dong, gue nanganin artis, gue nanganin bintang film, gue nanganin semua dong yang berkaitan dengan wardrobe. dan aku punya knowledge di situ loh, karena orang bayar aku mahal untuk aku makeover dan segala macam. jadi kalau aku dapat briefingan, oke okay, konsepnya 60s, ya aku ngeresearch dong apa sih yang terjadi di era 60s itu, bajunya seperti apa sih gitu, dan pada waktu itu juga dari station kasih budget 10 juta untuk aku bikin baju. dan ternyata 10 juta itu buat berempat. jadi Kekesalan gue tuh udah double-double, jadi udah gue modal sendiri. Itu gue bikin baju dengan konsep 60s, ya kan? Terus gue juga gak dapet juga uangnya, gue juga gedek juga sama orang wardrobe. Terus sampai endingnya, gue mendapatkan teguran itu. Hmm. Yang lebih parah adalah mereka membahas tentang mahkota. Hmm. Jadi, nah, kalau menurut aku tuh udah termasuk kemunduran fashion, ya gitu. Dan, dan ternyata tim brownies tuh sudah berkali-kali datang ke kantor tersebut dan menceritakan kronologisnya seperti apa kalau mahkota aku juga bukan orang gila pergi ke mangga dua beli mahkota terus aku pakai mahkota lu paham kan gue juga bukan orang sinting yang ke koyung yung, -Yung. gue nggak pakai crownnya koyung yung terus gue pakai dengan bangganya gua bahkan juga gue tuh tahun, gak se, gua gak sesinting itu bahkan kan. kan juga udah berbelasan tahun megang queen queen itu mahkotanya mereka pun nggak dipakai dan ditampilkan di tv dengan kaigun kan iya maksud intinya adalah aku aku nggak segila itu beli mahkota di Mangga Dua atau beli mahkota di Cina atau pinjam mahkotanya Ko Yung Yung terus gue pakai di TV enggak mahkota itu aku dapetin dari sebuah ajang beauty pageant internasional dari puluhan nasional director dari seluruh dunia dan pemenangnya adalah aku hmm. jadi buat aku itu adalah prestis gue juga nggak kayak orang gila ke butik pakai mahkota. Kenapa gue pakai mahkota di acara itu? Karena itu acara anniversary brownies. Boleh dong kalau aku ingin menyampaikan bahwa oh aku proud dengan apa yang sudah aku raih. Kalau bukan diri kita yang proud sama diri kita siapa lagi? Aku nggak mungkin maksa kamu untuk proud sama aku. Aku nggak mungkin media aku paksa supaya media itu bisa proud sama aku. Yang bikin kita proud kan diri kita sendiri gitu jadi kenapa pada waktu itu aku pakai dan sebenarnya ceritanya adalah aku itu di ulang tahun brownies itu hari pertama aku hari pertama aku oh nggak hari pertama deng jadi beberapa hari sebelumnya tuh aku baru pulang dari uh, Vietnam itu bawa pakai mahkota dan menurut aku itu prestasi gitu loh jadi bukannya aku mau bebencongan pakai mahkota gitu dan sebenarnya kalau apa yang aku pakai di acara brownies itu aku pakai celana kok beb. Mm -hmm. Aku pakai celana sequins. Emang kenapa cowok harus pakai nggak boleh pakai celana sequins? Itu pakai uh, konsepnya jazz kok. Emang kenapa? Jadi kita tuh sekarang mengotak ngotakan Oh baju ini laki, baju ini perempuan. Kita nggak bisa maksain setiap orang gayanya seperti apa yang kamu inginkan. Sekarang bisa dilihat aku pakai blazer, kamu pakai jas, uh, pakai sweater. Terus aku harus menyalahkan kamu kenapa kamu pakai sweater? Hmm. Ya suka-suka lo dong lo mau pakai apa? Hmm. Ya kan? Sebenarnya baju itu kan outfit there's no gender. Ya kan? Kalau di luar negeri mungkin orang udah cowok udah pakai kemben. Tapi kan kita tahu dong norma yang ada di sini seperti apa. Hmm. Gue juga tahu gue public figure. Gue tahu batasannya apa. Kalau gue ada di Brownies gue pakai rok mini, gue pakai kemben. Ya itu kan gue namanya gila. Lah gue juga orang yang berpendidikan kali. Gue juga ngerti memposisikannya seperti apa bahasa glam glamour namanya melak, mel, uh, menjalankan anniversary ya pasti kan sesuatu yang sedikit berbeda festif gitu ya. festif sedikit berbeda gitu dan dan aku sangat menyayangkan bahwa di saat tim Brownies itu dipanggil oleh pihak tersebut mereka nggak melibatkan aku hmm. jadi ya berdua ngobrol bukan orang fashion yang ngobrol hmm. jadi istilahnya kayak lu orang tua yang nggak uh, boleh makan Gak boleh makan nasi ya? Kenapa nggak boleh makan nasi? Pokoknya gue nggak mau lo makan nasi. Jadi kayak sepihak gitu loh, ngerti gak sih? Jadi gitu ya, tapi ya semua itu harus aku hargai. Awalnya sempat nggak terima, sempat kesel, sempat marah, sempat uh, merasa nggak adil. Tapi show must go on ya. Kehidupan akan terus berjalan. Dan aku berharap juga keputusan aku untuk tidak ada di program itu juga aku berharap Tuhan mungkin taruh aku di tempat yang salah gitu hmm. sehingga mungkin aku nggak mendapatkan apresiasi di sana gitu jadi ya udah aku balik ke butik kamu tanya sama anak-anak aku jam 9 udah ada di butik udah melakukan banyak aktivitas ada di butik gitu sampai aku baru tahu ternyata tuh pegawai aku masuknya ada jam 10. <laughs> ada jam setengah sebelas gitu kan tapi ya buat aku ya nggak apa-apa juga gitu mungkin dia nggak tahu kalau teguran keras kalau, kalau emaknya itu kan datangnya lebih awal gitu jadi hal yang bisa aku petik adalah yang pertama memang kita kalau dalam hidup itu kita harus berada di tempat yang benar gitu di tempat yang enggak salah gitu ya mungkin kemarin aku berada di tempat yang salah gitu karena mereka nggak bisa mengapresiasi kinerja aku mereka nggak bisa mengapresiasi uh, style aku gitu kan jadi semuanya di disamaratakan gitu ratakan okay. um, aku... kita, bareng oke. <laughs> aku nggak kelihatan sedih kan? Enggak aku hitam-putih kita keberduka nggak sih sekarang? Tiba-tiba kita Tapi justru VIN gue dengan dua minggu nih nggak ada di televisi, waktu yang aku pakai tuh bisa lebih berasa banget ya. Lebih tajam Wak ya. Lebih tajam ya. Mungkin program it program itu kan. Cuman dari setengah satu sampai jam dua ya, tapi ternyata dengan durasi segitu tuh aku bisa mengorbankan banyak hal di uh, di siang hari. Tapi aku bilang kok sama sama produser yang ada di situ, kepala departemen dan semua orang 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 televisi ya, jangan tinggalin aku ya. Kalau misalnya suatu saat aku viral, undang aku lagi gitu. Hmm. Jadi ya pasti kan kangen ya namanya enam tahun ada di. 6 tahun sama-sama, terus udah gitu aku memutuskan untuk tidak ada di situ kan pasti ada rasa kangen mm -hmm. gitu. Aku percaya sih, everything happen for a reason kan. That's true. Dan mungkin dengan adanya hal ini dua minggu ini justru Kaifan kayak, kayak tadi, hari ini katanya sibuk banget justru makin mengembangkan dan menajamkan hal-hal lain yang mungkin gak pernah kepikiran. Ya sebenarnya sama aja kayak misalnya penyanyi, mm. kamu penyanyi seriosa tapi kamu berada di wilayah penyanyi dangdut gitu kan orang yang ada di dangdut nggak bisa ngerti seriusa atau mungkin di tempat yang salah tapi kalau di saat kamu datang di kita misalnya lagi ada di acara pang gitu isinya anak pang semua ya kan itu ada tempatnya gitu hmm. kan mungkin ya seperti itu pelajarannya dan mungkin juga bukannya di tempat yang salah tapi waktunya emang udah sampai situ aja aku gitu juga ya. ngerasa gitu sih aku ngerasa dalam hidup aku tuh kayak aku sudah sampai titik yang uh, udah lakuin enough udah nih di sini udah lakuin enough jadi aku harus Uh, pindah ke next chapter. Kayak kemarin ingat gak waktu Kaivan bilang Kaivan mau touring Eropa, Amerika buat kan itu kayak kind of, eh, kayak Ivan sempat bilang kayak enough ya buat uh, queen queen gue sekarang buat gue dulu ya, nih. Ya itu sih bener-bener sih gitu. pas kemarin sebulan pergi bener-bener mengejar cita-cita yang sempat tertinggal kemarin mm -hmm. ya gitu. Jadi kayak kemarin keliling tuh ke Amerika, ke London, ke Paris itu yang bener-bener kayak. Oke, okay, ini seperti sebuah uh, batu loncatan di mana aku bikin kayak lay basic layering ya gitu. Mm -hmm. Yang sebenarnya untuk sampai ke top itu pasti jaraknya juga jauh banget gitu. Tapi setidaknya aku bisa ngerasain seperti apa sih uh, berada di uh, level internasional tuh mm -hmm. rasanya tuh kayak gimana gitu. Karena mungkin kalau selama ini kan yang berangkat anak-anak aku kan berprestasinya di internasional, mm -hmm. mereka yang punya mereka yang punya pengalaman di situ kan, tapi kalau aku kan nggak, sendiri nggak pernah gitu. Tapi kemarin walaupun di, di Vietnam sempat deg-degan juga. Iya, iya, iya. Uh, bahwa aku naik panggung hmm. dan akhirnya aku menang kan uh, itu ya benar-benar surprise sih. Tapi yeah, kalian iya, nggak ita, tahu kalau i, aku naik ke iya, atas panggung kan. Kan kita kan masih di bangku yang penonton kiri kan. Yeah. Terus tiba-tiba Ivan -tiba, Gunawan dipanggil gitu kan. Terus kakak yeah. pergi, kita -gitu, kayak kenapa, kenapa, ototonya. Hmm kategori best national director kan, That's true. terus ada tiga orang, and then kak Ivan lah yang menjadi juara. Jadi kemarin tuh top three-nya tuh uh, Vietnam sendiri, ya, eh Vietnam dong, ya, Vietnam. Vietnam sendiri, Peru sama eh, Peru sama, sama, Indonesia. sama Indonesia, gitu. Gitu guys, jadi itu adalah prestasi, ya? Ya sebenarnya kita nggak bisa ya segala sesuatu yang kita anggap prestasi dan kita paksa orang lain menganggap itu prestasi. <laughs> Pokoknya aku udah nggak mau. Um, Aku udah gak mau memaksa siapapun untuk mengapresiasi aku, sih. Jadi, hanya aku sendiri dulu yang bisa mengapresiasi kinerja aku. Gitu, aku juga gak akan memaksa orang di luaran sana untuk suka sama aku, untuk happy sama aku, enggak gitu. Dan waktu itu, Kak Evan sempat upload juga. Intinya, aku bacanya tuh kayak, uh, "kalau program TV, mungkin next time-nya juga mengundang Kak Ivan, udah harus siap terima nih." Oh, Ivan tuh dong. seperti ini gitu ya. Iya iya dong harus seperti hmm. itu dong. Intinya sekarang adalah new chapter betul That's ya. True. Jadi ini ada lembaran baru Ivan Viral Gunawan 1.2. <laughs> sekarang jadi jadi ada namanya Ivan Viral Gunawan ya. Iya ya. Oh, Ganti nggak sih? Bisa. bisa. <laughs> Karena ya semua... Makanya aku sih berharap viral terus supaya aku bisa diundang di Brownies kan. <laughs> jadi kalau di Brownies kan biasanya di akhir akhir bulan suka mengundang artis viral orang viral ya. Jadi siapa tahu aku bisa diundang. Aduh, aku yakin nanti lagi diundang nih. Iya <laughs> ya, yeah, yeah, karena viral lagi viral gak sih? Iyalah ah. karena sekarang Yayasan Dunia Mega Bintang itu lagi viral banget kan. Amin. Beritanya di mana-mana. Persiapan regional-regional juga udah dimulai karantina. Aku tuh sumpah ya, aku tuh kayak jujur seneng banget, terharu banget. Alhamdulillah kan, Miss Mega Bintang uh, season kedua ini kan kita udah buka uh, open regional director hmm, hmm, hmm. ya total Dan berapa sih Kak? ada sepuluhan ya okay. sepuluh apa sebelas gitu sepuluh sebelas dua belas aku lupa deh jadi masing-masing regional director tuh sudah membuat kompetisi di daerahnya hmm, 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 hmm. jadi kemarin tuh aku sempat ke Bandung hmm, hmm. Lihat mereka audisi terus udah gitu aku kemarin ke Banten, Banten. Hmm. Uh, besok aku ke Batam gitu oh, kan yang jadi ke ke kepri ke ke, ke gitu ah. jadi uh, aku duduk di situ menyaksikan mereka bekerja sepenuh hati, mereka bersosial media sepenuh hati, hmm. dan aku juga uh, seneng banget yang ikutan juga mereka effort banget untuk itu semua gitu. Jadi buat aku wow banget sih, dan aku nggak uh, sabar pengen buat audisi di tingkat nasionalnya di tingkat mm -hmm. Jakartanya gitu aku pengen karena kan itu kan aku langsung yang memilih ya gitu jadi mm -hmm. buat kalian uh, pageant fighter di seluruh Indonesia mm -hmm. apabila kalian belum mengikuti audisi di daerah kalian kalian nanti bisa melakukan audisi ke Jakarta langsung ketemu sama aku karena aku pengennya tahun ini di season ini aku pengennya pesertanya di atas 30 orang panas aku itu aku ya. pengennya di atas 30 orang dan uh, kita bakal ada di dua kota dan ya dan yang bikin surprise lagi tuh uh, ada empat hotel yang uh, udah udah ini kayak gue mengajukan ini diri di mana ini ada di tapi aku belum decide alhamdulillah terima kasih semuanya salah satunya juga hotel Borobudur Jakarta <laughs> tapi aku belum decide uh, siapa nih akhirnya the winner is ya gitu karena ya, ya buat aku Menjadi uh, founder dari sebuah uh, platformnya, hmm. itu memang tanggung jawabnya kan besar banget. Hmm, besar banget, aku harus membuat satu suguhan yang uh, selamanya ada di YouTube channel, kan? Hmm, hmm, hmm. Gitu, jadi benar-benar jadi kayak portfolio gitu. Jadi, hmm. aku kalau dalam uh, menorehkan sebuah cerita yang sifatnya abadi, itu memang nggak bisa main-main sih yang aku bangga adalah melihat regional ini berjalan itu tuh kayak udah bertahun-tahun. Udah kayak berapa tahun? Iya. Padahal ini kan baru pertama. Biasanya kan ada mistakes, ada problem yang bisa diangkat di sosmed kan. Tapi aku tuh nggak pernah ini loh. Aku nggak pernah maksain setiap regional itu harus bikin acara yang megah Jadi kayak mereka mau handpick juga nggak? yang proper gitu ya. Proper gitu. Tapi alhamdulillah karena mereka melihat selera aku seperti apa apa yang biasa kita buat. Jadi standar mereka juga alhamdulillah tinggi. Sih. Dan aku lihatnya tuh kayak anak-anak pesertanya tuh juga karena udah tahu nih kayak Igun punya lisensi ini. Nih. Mereka tuh jadi yang kayak ya. udah Jadi makanya kan kalau misalnya uh, pemilihan daerah kan pemenangnya satu tuh. Mm -hmm. Makanya kemarin aku sempat umumin bahwa aku Pilih punya satu. aku punya wewenang untuk memilih berapapun yang aku mau ah, dari okay. wildcard itu untuk mereka berada di uh, Jakarta gitu. Huuu. Seru gak, sih? gak soalnya gini loh kak. Yang audisi regional aja udah kayak siap internasional. Aku lihatnya dar beberapa. Iya. Ya, dar aku sampe ya? yang kayak ya ampun. Dulu kan zamannya aku nemenin temen aku kan kayak kita tuh gak ada apa-apa. Ini tuh mereka bener-bener kayak udah ngeliat langsung. Udah ada cetakannya. Mereka ngikutin. Mereka improve ya. lagi. Iya berarti mereka kan memang melek -like pageant ya. iya Mereka iya. ngeliat seperti apa sih gitu dan dan aku sekarang kan punya tujuh lisensi internasional berharap bisa jadi 8 9 10. Jadi, Kadar lo, jadi gue kalau medis. aku kan bukannya kayak misalnya ah oh, minor pageant apa segala macam. Gue gak, aku ada gak lah pernah ya. ke sana. Hmm. Aku melihat bahwa uh, semakin banyak kesempatan go internasional, kenapa harus kita batasi hmm. gitu sih gitu dan dan ngirim ke internasional tuh nggak murah gak murah hmm. Itu kayak Ceci kemarin walaupun tiketnya kita beli ini ekonomi ya tapi seorang aja tuh udah 70 juta sendiri buat tiket doang. Kemarin mau bikin visa aja terbang dulu. Mau bikin visa aja ngambil visanya, apply-nya harus ke Jepang. Ayah ke Jepang tiketnya udah 30 juta sendiri buat bikin visa gitu kan. Jadi, wow hidup ini memang. Hmm, pokoknya. Ya kan hidup ini intinya duit, duit, duit. Aduh. Pokoknya kalian yang di rumah itu tinggal disuguhkan aja ya. Tinggal disuguhkan. Tinggal manap tinggal ya. Tinggal menikmati ya kan. Jadi apa yang... Apa yang kita rencanakan tuh ya, semoga happy. Aku pengennya klien happy, kayak mm -hmm. seperti hari ini lagi meeting klien, yeah. malah klien yang offering dateng nyamperin. Yeah. Orang mau ngasih duit malah nyamperin, itu tuh dari luar ya, Kak. Uh, itu dari luar, sama ada ada juga nih, ada ada, ada produk baju, hmm. ada produk skincare juga yang sengaja nyamperin aku ke sini. Kak, ayo dong, mau Miss Mega Bintang nih, gitu jadi ya kan? Alhamdulillah. Iya rezekinya datang. Karena bayangin ada 40 ya. 30 sampai 40 anak semuanya melek -like sosial media. Ia. Ya lo kalau lo mau menang lo harus uh, bikin fame sendiri Ia. di akun sosial media lo gitu Bikin kan? trend tren sendiri, Betul. bikin apa ya, signature-nya sendiri. Bikin gimana caranya bahwa dilirik uh, orang gitu ya? itu notice, dilirik terus uh, sponsor juga happy gitu. Soalnya nih Kak, ini kan kalau dulu ya DMB kan langsung Jakarta tapi emang mewakili daerah mana-mana kalau ini kan dari daerahnya tuh udah mereka udah ada jagoannya kak jadi benar-benar oh, kayak ya, ini, ini aku merinding loh kak merinding loh kak di daerah, loh, kak. Ini daerah itu juga udah heboh sendiri iya ini. ini aku merinding loh kayak maksudnya tuh nanti gimana ya hari hari di Jakarta itu seheboh apa ya. ya dan kamu bayangin nggak mereka seheboh itu tapi aku harus decide siapa yang menjadi pemenang iya aku doang loh nggak iya. ada dewan juri loh lo kebayang nggak nggak ada dewan masih juri. masih sama kayak tahun lalu yang berarti yang, ya iya dong dan aku bilang berkali-kali bisa aku lobi-lobi dikit lah nggak ada lobi-lobi udah nggak usah dari bet lo kalau mau duduknya di lobi hotel, sono, nggak usah ada lobby lobi. Jadi intinya harus bersih ya semuanya Insya ya. Insya Allah bersih dong. Dari regional tuh harus bersih, nggak ada KKN ya. Nyampe ke sini di Jakarta nanti akan dipilih oleh Kak Igun, pemenangnya. Ya. Jadi Jujur. Uh, apa namanya kita itu kan mau mengangkat derajat seseorang ya, jadi hmm. kayak yang namanya kita mau merubah nasib seseorang itu masa mereka harus pakai DP itu kan hmm. sama aja ngasih DP ke kita kan <laughs> jadi aku nggak mau ada beban seperti itu anakku semuanya harus bisa mengikuti prosesnya seperti pelatihan dan segala macam mereka harus ngikutin gitu tapi yang seru di Miss Mega Bintang uh, seperti tahun-tahun kemarin aku nggak menyiapkan baju apa aja apapun jadi kayak evening dress segala macam itu semua dari mereka gitu oh. jadi bukan dari aku jadi itu part of penilaian dan aku bahkan dari makeup dan hairdo aku menggandeng sosok terkenal untuk handle sebagai advisor. Jadi di advisor. rambut ya, jadi di rambut misalnya aku ada orang yang memang misalkan mukanya dia begini anak gue kayak gimana jadi gitu. Jadi dia memang yang dia kasih kelas, kasih kelas uh, bikin rambut, dia uh, coaching para makeup artist dan hairdresser jadi gitu. Aku nggak mau spill siapa. Kalau kemarin kan baru nambah satu coachnya bahasa Inggris. Ya, itu kan bahasa bahasa Inggris. Itu aja ya baru kan? loh. Ini baru, udah ada baru lagi. Iya, jadi ini ada, bukan ada baru lagi tapi dia part of uh, ajang di ajang nanti. Jadi aku tuh aku rencananya kalau udah udah terjadi semuanya berapa puluh finalis itu aku ada pre karantina. Jadi aku akan hadirkan mereka perikarantina di situ ada ada kelas makeup, ada kelas rambut, sama ah, kelas social media. Jadi kayak kelas singkat sebelum mereka yes, bertarung dua ya. Dua hari lah ketemu kayak pemanasan ah, perikarantina ah, ah, gitu. Kayak waktu itulah ya kan sempat juga tuh datang gitu ada, gitu ya. Kan Interview kan dulu, di -interview, ah, ah. terus sempat ada yang di di Depok ah, gitu kan. Jadi ah, ah, nanti ah, ah. kita buat perikarantina. Gemes. Aduh, panas loh, Kak. Aku tuh kebayangnya nanti yang dari Kepri ini udah sorakannya kayak gimana, dari okay. Banten kayak Jadi gimana. Jadi nanti tuh aku rencananya kan kita bikin malam final itu di Istora Senayan. Mm -hmm. Itu kurang lebih ada 5000 seat. Yang mau ada festival juga katanya ada festival kan, konser. Juga. Jadi uh, tiketnya kita bikin se-friendly price mungkin mm -hmm. sehingga uh, mereka nggak perlu nggak perlu pakai pay later hmm. untuk beli nggak perlu jual-jual ginjal uh, ya gak perlu jual -jual ginjal cairin untuk, bpjs nggak untuk, untuk perlu ya nggak perlu nggak hmm. perlu, perlu saya jadi <laughs> ya belinya nggak usah mikir lah pokoknya penting okay. happy gitu nanti mungkin ada yang kayak super early bird apa gitu, -gitu ada kali sekali ada seperti ya. itu dan dan aku rencananya juga bakal bikin kayak di depannya ada karnival or ada food court <laughs> jadi akan ada menu-menu makanan yang enak-enak jadi kan kita tuh pakai istora senayan kan ada tujuh harian ya, gitu mm -hmm. jadi ada tiga hari sebelum final tuh kita bikin uh, acara di situ juga. Iya, iya. Tapi jangan sampai tukar yang apa calo-calo itu ya, terharganya naik-naik jangan gitu-gitu naik -naik ya. Biasanya ya. kan calo calonnya. Eh bukan gue, gue mah kagak kebagian tiket-tiketnya. Mmbi tahun kemarin kan kita kasih free, mm -hmm. ternyata tuh uh, ada yang free kah, tuh kok bisa ada yang beli pengen, uh... gitu. Kan. Jadi udah sekarang bayar aja, tapi uh, bayarnya nggak nggak nah, mahal, penting awas ya calo-calo ya. Iya, dan aku juga menghimbau semoga teman-teman pageant Lovers benar-benar bisa mensupport wakil-wakil uh, kita. Jadi jangan senengnya ngehead, mm -hmm. ya kan mencari kekurangannya, gitu segala macam. Mm -hmm. Ya kalau kekurangan udah pasti banyak yang kurang lah, manusia. Kan? Ya. Manusia gitu. Tapi kayak uh, yang namanya kalau kayak negara lain itu mereka benar-benar proud sama wakilnya ya. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. Jadi, ya, hidup dan mati yang ngebelain wakilnya gitu. Jadi, kita harus bersatu. Tapi, ya. Kak, aku mau nanya nih, ya, dari regional kan, Kakak udah bilang, udah kemarin ke beberapa, beberapa ya. tempat kan? Ya, ada, ada. Oh, ada. Roman, romannya oh, Roman ada. Isisan, ada. Ah, udah, Bucisan udah. Keker, kaker, udah keker, udah. dikeker keker, Oke, oh, Keker, keker, ada. Tapi kan, yang namanya founder datang kan so cantik kalem, ya. Kalem. Padahal liat. mah HP mah iya, ada cekrek-cekrek dikit ya. Ke, oh kan aku punya dayang-dayang. Uh, ada Yudi Nggak, keliling. Padahal gue udah gue tahu nih. Yudi Nggak, keliling, gua... Ada, gua ada, keliling, Gak, ada gua... gendis keliling, ada Mbak Megi keliling. Gue tahu. Padahal mah udah di dalam kayu gini. Nanti yang anak ini gue bisa bikin kayak gini. Iya, yes, kemarin anak <laughs> ada. Anak ini gue bisa bikin ada, kayak gini pasti. Kemarin ada pas lihat dia mah gatel yang ada ini nanti ini, nih. Ini udah mulai bermain, <laughs> kan, ini mulai bermain, udah ada kayak begitu gitu ya, Shay. Iya kan, Lo tau kan padi. itu tuh gak tau ya, itu seperti kelainan atau kelebihan gue <laughs> ya. Gue tuh seneng kalau ngeliat, kayak inget gak pertama kali gue liat Olive kan? Iya. Gue, apa ya nih orang yang salah dari ya. bentuknya dia ya Olive gitu kan. ininya harus ya, ya, langsung ya, diubah. Iya, iya, iya. Ya. Dan semuanya harus kerja nyata, mm -hmm. langsung uh, segera bergerak kita gitu guys, jadi buat kalian yang disampaikan nama kain daerahnya, ya. harus menter ya kak. Iya Har harus menter tapi tetap tidak memaksakan ya, ya. jadi kalian harus benar-benar bisa grab kayak misalnya desainer-desainer -designer daerah kalian mm -hmm. seperti apa. Lebih balik lagi nggak sih kak ke basic jadi queen gitu, queen itu harus kayak gimana gitu ya, ya auranya kalau, semua kalau aura kalau aura membentuk sebuah aura itu kan terlahir dari rasa percaya diri Etitudenya. ya gitu. attitude semuanya itu kan dari percaya diri, hmm. dari pengalaman hidup dan segala hmm. macam. Dan semua itu kita ajarkan kok gitu. Jadi buat siapapun yang ingin bergabung menjadi part of our family di Miss Mega Indonesia. Kalian intinya adalah kalian sudah harus siap menjadi sosok yang baru akan menjadi terkenal. aku ya aku pernah, lihat ada yang harus tanda ya. tangan orang tua juga persyaratannya. iya harus karena buat aku persyaratannya syarat harus dari orang tua ya, kalau segala ya. sesuatu itu kan atas izin izin orang restu, tua, restu ya. orang tua gitu. nah aku tadi kan mau nanya nih yang di Jakarta ya. udah sempat dibahas itu kapan sih kak di Jakarta? rencananya uh, di Jakarta itu bulan uh, Februari. Oh, Februari. Februari. Maret dia nunggu ayah Dardo pulang bawa mahkota dari Bolivia. Amin. Dia pulang ya kan do kalau lo nonton ini do bawa lah mahkota. <laughs> ini do nya do. Do. coach do. Dua duanya do. ya. Iya bener Dardo. Tapi aku do. salut banget sama si uh, Douglas ya si coach ya. Dia itu bener-bener wow, dia tuh benar seksi sibuk di sana iya, gitu dan, iya. dan ngurusin banget ya. Chessy itu mandiri kan, bikin rambut, bikin makeup, tapi kan kak, dia malam, -malam turut, masih nge-gym itu kak keren pagi banget. Pagi dong itu kalau di sana. Ah, itu pagi itu ya. Udah pagi di sana kan dari sana pagi kita malam berbalik berbalik oh, gitu nih. Gak gitu. pernah kak kesana. Belum pernah lah gue juga kalau <laughs> beli dia. 34 jam apa 36 jam lelah. Ngapain itu kita ya kak? Disana? Oh udah nggak ngerti lah mau ngapain lagi kayak pantat tepos selesai ya, gitu. Nah Aku dari tahun lalu kan udah lihat nih kakak melihat Cia badannya seperti itu, itu yang akhirnya dimenangkan kan? Ya. Yang tahun ini ada yang berbeda kah? Ya, kalau ada aku yang sih seperti apa Yang jelas kalau bentuk badan harus proporsional. Hmm. Ya yang namanya seorang beauty queen akan berada di tingkat internasional ya kalau nggak tinggi-tinggi banget setidaknya nggak pendek-pendek banget gitu kan tapi ya balik lagi kalau kita kan nggak pernah tahu kelebihan orang tuh kan ada seperti <laughs> apa gitu kan ya contohnya kayak Olive kan Olive juga nggak tinggi <laughs> tapi dia punya dia uh, ini bahasanya tuh dia layak apa bahasa Inggrisnya worth it ah <laughs> huh? deserve deserve gitu kan deserve gitu jadi uh, ya Iya segala sesuatu tuh banyak aspeknya sih gitu. Dan yang nilai kan bener-bener aku. Dan jadi, di kata mereka, hati lagi ya, ikutin lagi? mereka kalau ngobrol sama aku dia jangan jadi orang lain. Mm -hmm. Kalau kayak liat kayak anak-anak aku kan dari awal keterima sampai hari ini nggak berubah karakternya. Begitu aja udah ya, mediva, emang. nggak medifa, gak apa segala macam gitu. Mm -hmm. Tapi lagi-lagi akan mengikuti kata hati. Oh harus dong. Harus karena, ya. Karena kata hati itu kan... Uh, sesuatu yang orang lain nggak dengar tapi kita bisa ngerasain kita bisa putuskan juga soalnya nih kak kan banyak yang kemarin kan viral banget nih waktu internasionalnya cia kayak oh ya udah nyarinya berarti followersnya segini nyarinya berarti yang harus gini gini hmm. gini nah misalkan kakak udah ketemu kriteria ini tapi hatinya kakak nggak dia orang lain Ya aku ikut kata hati aja. Kata hati karena tetap, kan ya? semua itu kan karena pilihan aku juga. Yes. Ya mungkin selera aku sama seleranya Papi Nawat berbeda. Hmm. Mungkin selera aku dengan pem, uh, pemilik lisensi lainnya kan berbeda. Tapi kita sebagai uh, pemilik atau sebagai orang yang dari Indonesia melihat seperti apa sih uh, modal amunisi yang hmm. akan kita kirimkan untuk berperang kan kita yang harus tahu dong seperti apa. Jangan hmm. sampai Tato kita dikepung kita kalah gitu kan kita ini bukan negara kaleng-kaleng ya kan kita berangkat ke satu negara kita harus ditakuti dong gitu Pak Jokowi aja nggak mau datang ke satu negara kalau fotonya di pojok harus di tengah dia ya kan Pak Jokowi aja begitu apalagi gue Bener nggak? Lo kalau nggak menyiapkan, Lo nggak bisa mendapatkan gua tempat yang oke, okay, jangan undang gue. Tapi kayaknya tahun tahun 2004-2005 tuh Indonesia bakal gila gilaan Alhamdulillah, sih, Alhamdulillah, kan. dan apalagi insya Allah tahun ini aku tahun ayam ya. Tahun ayam bagus di Sionaga. Ya, jadi, ya, jadi ya, ya gue berharap semoga, 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 semoga tahun ini lebih diberikan keberuntungan sama Allah, hmm. diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya kan. Diberikan kesabaran, karena yes. kesabaran itu juga penting yes. ya, orang yang sabar pantatnya lebar karena ya nunggu kan. Di halte. Karena nunggu bukan lagi nunggu tamu <laughs> ya say, Jadi ya seperti itu Kalau gegabah nggak baik gak lah gak ya, baik dan lagi pula aku juga pengen orang-orang yang ada di circle aku semuanya juga mendapatkan positive vibe, sehat dan segala macam karena ini kan bukan kerja sendirian tapi kerja tim gitu kan. Jadi calon uh, next queen juga harus bisa bekerja sama dengan uh, tim yayasan yang yang kadang ya pasti emosional dan up and down gitu kan. Jadi ya balik lagi kita adalah kerja ke tim. Jadi semuanya harus di uh, ininya Uh, apa namanya levelnya harus sama gitu jadi Berkesin kayak kayak ya. powernya kita harus sama nggak bisa kalau lagi Queennya lagi ngegas terus uh, timnya nggak ngegas nggak bisa mm -hmm. jadi memang kalau lagi ngegas oke okay, gas ya one two three straight gitu mm -hmm. jadi di saat kita berada di peak hasil yang maksimal itu uh, pastinya juga kepuasan bersama juga gitu aku lanjut nanya di Jakarta nanti ada yang beda nggak sih kak yang beda banyak banget bakal ada beberapa fashion show. Aku aku nanya, aku nanya dulu secara yang ya. aku tahu dari pertanyaan netizen ya misalkan. Kan jangan top 5 gandengan tiba-tiba pilih satu dong, apakah akan tetap sama atau beda? Ya, itu dulu ya. ya. Nah, <laughs> gak, bisa ya, ya. Kan ya gak bisa jawab kan ya. karena bisa jawab netizen. Gue mah udah nyampein ya pesan-pesan pertanyaan kalian. Mah isi ya, hati gue udah tau. Kedua, panggung. Kemarin kan sempet tuh ada yang desain-desainin. Ya, ya kayaknya keren-kerennya. Ya itu, orang gak ada yang suruh ngedesain, dia ngedesain sendiri. <laughs> <juga> <Apple. laughs> ya kan gak apa-apa, inisiatif. Ya. Nah tapi maksudnya progresnya sendiri tuh sekarang udah berapa puluh persen sih? Uh, progresnya semua kayak wardrobe aku udah mulai buat dari sekarang ya dari beberapa uh. kayak wardrobe speech aku udah buat aku udah tahu mau apa wardrobe opening aku udah tahu mau apa uh, mahal uh, itu yang nggak perlu mahal orang nggak maksudnya mahal, kan? ya mahal nggak mana mana aku pakai yang murah, murah yang nggak ya. pernah lah ya kan ada gitu. panggung muter itu lagi nggak ada lah ini beda-beda kemarin ada panggung dari atas muter kan karena dari atas pengen dulu. mendapatkan efek slow motion karena uangnya kurang jadi kita pakai panggung muter gitu Ya, tapi... Baru bilang lah pakai yang mur murah. Iya, yang jelas gini, maksudnya kalau kita terlalu jor-joran di awal, abis itu kita jadi nggak makan, jadi banyak utang <laughs> kan juga ngapain? Ya. Gitu. Jadi ya sesuai dengan buat acara itu sesuai dengan platform. Karantina kira-kira berapa minggu yang kali ini? Dua minggu. Dua minggu Tetap juga masih sama. Full ya, tuh ya? Dua negara dua negara, dua daerah berbeda. ah Gitu, seru kan? Ay, penasaran deh kak Gitu, jadi. Uh, aku mau bikin penonton itu seperti nonton konser uh -uh. jadi nggak ada yang kita bikin low turun gitu nggak ada jadi aku pengennya bikinnya orang tuh bener-bener naik uh -huh. dan tahun ini aku akan pakai lagu-lagu terkenal uh. jadi aku nggak akan buat lagu-lagu ya capek juga uh -huh. jadi tahun ini memang uh, aku pengen lagu-lagunya adalah lagu-lagu terkenal yang yang ada di uh, radio atau yang happening di, di dunia tiba-tiba aku kepikiran deh kak kalau misalkan di stadion segede Istora tuh ya Istora kan yang kita ngomonginnya Ingat gak kemarin tuh Coldplay ada gelang-gelang gitu yang bisa nyala Coldplay mm -hmm. tahu kan kalau misalkan tiba-tiba mereka maju ya, bisa aja kalau lo mau ngurusin ngurusin gelang <restroom> enggak ini kalau gue mah capek cuma ngurusin gelang doang kalau gue mah capek, gua, ngapain gue ngurusin gelang kayak doang? Mana pendukungnya si keprik kepri misalnya gitu tiba-tiba semua lampunya nyala atau hmm. mana? Jadi emang kan... yang model-model begini nih guys, udah gak ngeluarin duit tapi banyak mau, ya kan? <laughs> kan ini cuma tiba-tiba kepikiran. Namanya hayal-hayal ya. ya. Halo halus hey, Ya aja. kan interaksi sama netizen ya, seru kan? tenang aja, namanya itu kan magical magical happen, itu kan kemungkinan terjadi itu banyak mm -hmm. gitu kan kayak aku udah sekarang udah meeting beberapa kali dengan mas Indra Yudhistira sudah mulai membahas konsep panggung dan segala kemarin macam kemarin juga LED lampu semua keren banget itu ya kak gitu jadi ya udah kita doain aja seperti kayak mis ya banyaklah masukan-masukan dari teman-teman PL mm -hmm. juga kita kita serap kok mm -hmm. kita serap kita jalankan yang kira-kira bisa kita mampu uh, kita lakuin gitu ada lagi nggak update Terakhir deh untuk Miss Mega Bintang Indonesia gitu. Update terakhir buat Miss Mega Bintang Indonesia. Uh, saya akan mengumumkan pertama. Kita akan bikin press conference. Satu bulan sebelum hari H. Akan aku ceritain semua dari situ. Mm -hmm. Jadi supaya buat teman-teman yang mau beli tiket. Juga bener-bener nge-war. ya kan. Terus udah gitu. Uh, apa namanya. eh uh, Aku gak mau kebanyakan spill deh. Aku males banget kayak kebanyakan spill karena ya kan sekarang mau ada kompetisi yang lain nih, uh, ada uh, uh, ajang uh. lain. Mereka jadi aja dulu, jadi okay, nanti yeah. kita lihat, kita kayak apa. Gemes banget, <laughs> tapi yang jelas balik lagi, aku tidak berkompetisi di Indonesia ya. Yes. Jadi aku, ya aku ter, uh, se sejujurnya juga, aku nggak memikirkan ajang lain mau buat apa juga aku nggak ada masalah gitu kan dan aku juga pengennya bahwa semua ajang beauty pageant di Indonesia juga kita bisa bersinergi gitu kan <laughs> yang jelas target aku tuh pengen keluar tuh pengen dapat mahkota goes global kita bisa dapat mahkota kita dapat apresiasi dari negara lain itu sih yang yang jadi target utama aku oke itu adalah mengenai Miss Mega Bintang Indonesia ya. tapi kalau Kak Ivan sendiri kan udah. Kalau rehat, sendiri, rehat ya bilangnya ya, rehat ya lagi kalau aku sendiri, gitu. aku berharap aku dapat program yang uh, bukan program yang berkomedi-komedi. Jadi kalau mau pakai aku, boleh pakai mungkin yang aku dituntut untuk mikir. Yang masuk rumah-rumah gelap gitu. Janganlah mau gitu. ngapain. Setidaknya. Ilmu, kan itu setidaknya Ilmu fashion aku kepake oh, okay, gitu okay. kan. Gitu ya walaupun. Aku akhir-akhir ini dikomentarin bukan sama orang fashion ya gitu, tapi kan ya namanya orang berkomentar itu kan sah-sah aja ya hmm. gitu kan. Jadi uh, aku juga ada rencana untuk uh, berkolaborasi dengan negara lain untuk bisa uh, go international dan ada rencana sebenarnya gini deh, katanya ada ya. mau buat apa film-film per film? Enggak enggak enggak, udah pokoknya gini, gue nggak mau kayak orang halu ceritain rencana gue yang nggak kejadian. Jadi sekarang gue mau hidup gue gue mau undercover. Jadi lo terima tiba -tiba aja prestasi tiba-tiba gitu. ini tiba-tiba ini jedar jedar tiba-tiba natkos ini. udah pokoknya gua Agnes Mo ya lo diem silent atau gua apa atau gua tato nya apa tatonya album tatonya prestasi udah, gitu lo jangan ya. nanya gue pokoknya cukup doain aja lo kan nanya podcast ya. Ya, apa kan yang apa-apa yang apa-apa ya pokoknya beginilah uh, gitu ya pokoknya okay. Kita doain gak udah, semuanya pokoknya, direncanakan. Iya namanya rencana kan boleh rencana. Tapi yes. gue gak mau kalau sebelum kejadian tuh gue ntar sangkanya gue peres. Woro-woro gitu Males ya. Males kan ntar hmm. gak sesuai fakta. Ini kan bukan janji-janji uh, obral janji ya kan bulan madu hanya mimpi Coba ya kan? janji janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi asik udah ah oh, Kelvin bosen. oke okay. guys thank you so much for watching Kelvin thank you udah nemenin aku terima kasih juga oleh-oleh dari Koreanya thank you semua so iya yeah. <laughs> eh aku ada pertanyaan buat kamu ini nggak nggak oke thank you ya. banget buat ada semuanya yang udah nonton ya. sampai jumpa lain waktu banget <laughs> <kamu, laughs>